Bangunan mula-mula atas dunia ni Kaabah. Ya. Atas dunia ni bangunan hak Tuhan bina mula-mula sekali Kaabah. Ya. Maka Kaabah ni dia menjadi tempat simbol ataupun syiar. Ya, siapa keluar ni siapa kiamat lah. Ya. Jadi bahkan Nabi diri pun di mana dia pergi, ya, dia tawak balai raya. Ya, dia tawak parlimen, dia tawak dun, dia masjid dulu. Ya, Nabi hijrah ke Madinah buat masjid. Nabi sapa di Taif buat masjid. Nabi mana pun Nabi buat masjid. Pasal apa? Kerana rumah manusia ni bila rumah Allah tu ada, rumah manusia mudah. Ya, bila orang muliakan rumah Allah Taala, maka rumah manusia lebih mudah untuk kita jaga. Ya, kerana apa mana tempat sekalipun kena ada. Imam Ghazali disebut tanda hamba Allah bersyukur tu, kita pergi satu kampung, cuba kita tengok, kata dia. Ya, cuba memasuk satu taman perumahan ke, satu kampung ke, cuba perhati. Kapun tu ada tak masjid? Ya. Ada masjid ke tak ada? Kadang-kadang rumah banyak. Tama-tama zaman lo ni. Zaman kebendaan. Orang duk tengok, nak duit je. Ya. Kalau sekiranya ada taman perumahan yang banyak. Kadang-kadang 450 sampai 100 rumah. Masjid tak ada. Surah tak ada. Pasal apa? Kerana pemaju dia serugi. Dia kata, kalau saya rugi tanah ni banyak ni, boleh dua buah rumah banglo ni. Banyak mana saya rugi. Dia kepala otak duk kira rugi dunia. Dia tak nampak rugi akhirat tu. Ya. Jadi sebab tu kita kata kadang-kadang ni, kata Imam Ghazali, pergi satu kampung, satu taman perumahan, cuba mu tengok. Sama ada taman tu ada rumah Allah ke tak ada. Ya. Ada ke tak ada rumah Allah? Ya. Masjid ke, nama balasah ke, nama surah ke, nama madrasah ke, boleh nama gilah. Tapi tempat orang mayat, beripung. Ya. Lalu murid ditanya, "Bagaimana kalau saya pergi satu kampung, masjid pun ada, rumah manusia pun ada, rumah Allah pun ada?" Ya. Kata Imam Ghazali, "Mu cuba mu tengok. Kalau ada belaka, masjid balas masjid pun ada, rumah orang kampung pun ada, cuba mu perhati. Mana hak comel? Comel rumah Allah ke? Ya, comel rumah manusia. Mana hak dijaga? Jaga rumah Allah ke jaga rumah manusia?" Kadang-kadang kita pergi rumah tu ke Allah Rabbi, 2-3 tikak berjuta-juta harga. Kita pergi balasah tu ke, nyelok pintu tandas pun tak ada. Jambat tu kita nak berok payah, nak kecing payah, pegai pintu lagi, tangan dah pegai pintu, pintu pula lepas terbuka semua. Ya. Jadi payah, padahalnya sikit je bendanya. Ya. Kata dia, kalau mau pergi satu kampung, rumah manusia hebat-hebat, dia ada taman bunganya, ada landscape comelnya, tapi mau tengok rumah Allah ke mana? Ya. Cuba pergi tengok rumah Allah. Ya, dia jaga ke tak jaga? Lalu kata nombor ini, "Agu mana tu guru? Agu mana wahai tu? Kalau sekiranya segi kampung tu rumah comel-comel, rumah Allah pun comel juga. Ya. Rumah Allah comel juga, masjid comel juga." Kata Imam Ghazali, "Cuba memari waktu subuh." Marilah waktu subuh. Dia cuba mau tengok berapa ramai orang mari maya subuh. Ya, kadang-kadang rumah 100 mari maya subuh 3 orang. Imam Ghazali kata, "Memari maya subuh, mau cuba tengok berapa ramai yang maya subuh." Kerana itulah bilangan hamba Allah yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya, dijadikan waktu subuh. Ya, subuh ni pasal apa subuh? Kerana manusia subuh ni lorak. Bangun tidur tu, dia pergi rumah manusia dulu ke rumah Allah dulu? Pergi kedai kopi ke, pergi pasar borong dulu ke, pergi pejabat dulu? Atau mari rumah Allah dulu?